Setelah Sisi kembali lagi kepada Mirza, Sisi berjanji tidak akan meninggalkan Mirza lagi. Mirza juga berjanji akan berusaha menemani Sisi selamanya, walaupun Sisi sempat vonis sulit memiliki keturunan lagi. Mirza dan Sisi datang ke dokter kandungan. Mirza berkonsultasi mengenai bayi tabung. Ternyata dokter mengatakan dan menyarankan kepada pasangan Mirza dan Sisi untuk mencoba bayi tabung. Mirza dan Sisi yang mendengar itu langsung terlihat sangat bahagia dan akan terus berusaha untuk bisa memiliki keturunan. Sementara Raisa yang kebetulan di rumah sakit mendengar dan mengintip Mirza dan Sisi di balik pintu. Raisa kesal. Raisa berjanji akan membatalkan usaha Mirza dan Sisi tersebut bagaimanapun caranya. Di episode malam ini juga ada kisah Lala yang sebelumnya dipaksa ayahnya untuk terus mendekati Ivan. Lala sebelumnya memang terpaksa mendekati Ivan karena harus membayar hutang ayahnya. Tetapi di episode malam ini, Lala mulai memiliki perasaan cemburu melihat Ivan dan Keisha. Lala juga mengaku kenapa Lala bisa sakit hati ketika melihat kebahagiaan Ivan dan Keisha. Di tempat lain, ada Elsa yang tiba-tiba mengamuk di meja makan ketika Mirza dan keluarga Sisi makan malam bersama. Mirza yang ada di tempat itu langsung marah dan menanyakan apa sebenarnya maksud dari ibunya tersebut. Saksikan keseruan cinta karena cinta malam ini dan jangan lupa subscribe channel ini untuk update video cerita berikutnya.